kok di Islamnya baik-baik dan sabar-sabar loh. Belajar di Islamnya asyik dan menyenangkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, namaku Iqbal Badur Zaman, siswa kelas 6 SDT Islamiyah. Selain belajar, sekolah di Islamiyah mendidikku agar istiqomah beribadah, fasilitas lengkap, ekstrakurikuler yang bervariasi, yang pernah ku ikuti antara lain pencaksilat, pramuka, futsal, dan dokcil. Kegiatannya juga beragam dan menyenangkan. Saya Lutfi Rashidah, orang tua dari Iqbal. Selama Iqbal bersekolah di Islamiyah, perkembangan pengetahuan, sikap, mental, dan kreativitasnya bagus. Islamnya terakreditasi A. Gedung sekolahnya nyaman, halaman dan lapangan yang luas, sangat mendukung proses belajar mengajar di sekolah, serta memudahkan saat antar jemput. Guru-guruku di Islamnya baik-baik dan sabar-sabar loh. Salah satu program unggulan Islamnya adalah tahfiz. Alhamdulillah, kakaknya Iqbal yang lulus tahun 2020 masuk nominasi siswa berprestasi kategori tahfiz. Dan alhamdulillah, Iqbal saat ini sudah hafal berapa juz? Alhamdulillah sudah hafal 5 juz, juz 26 sampai 30, dan saat ini lanjut menghafal juz 25. Mas, cerita dong, target hafalan di sekolah? Ustaz Solih memotivasi kami untuk hafalan mandiri setiap hari minimal 2 ayat dan seminggu sekali. Ustaz memonitor dan mewajibkan kami untuk setoran hafalan. Apabila selesai menghafal satu surat, langsung setoran ke Ustaz untuk disertifikasi. Target di rumah, kalau weekdays karena belajar, menghafal 1/3 halaman. Kalau weekend atau hari libur, menghafal setengah halaman. Tadi dong Mas, tips menghafalnya kayak apa? Metode menghafal itu dimulai dengan membaca target hafalan, yaitu 1/3 atau setengah halaman berulang-ulang sampai merasa hafal. Setelah itu baru dihafalkan per ayat, nomor ayat, dan kalimat awalnya. Selalu semangat menghafal, sering murojaah agar menjadi hafiz Quran, insya Allah bisa mempersembahkan mahkota kepada orang tua kita telah di surga. Amin. Belajar Islamnya asyik dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.